Masjid saya 53. Kamu asalnya dari Bandung, namanya Marianti misalnya. Indah-indah yang bagus, yang sehat, selalu pokoknya harus ikut, coba ikut aja. Lebih gak gampang sakit ya, gak pernah semua biasanya di rumah semua pada sakit, saya sendiri yang gak sakit. Terus juga lebih fit badannya. Dari sisi kesehatan itu tadi yang gampang sakit, juga kalau main dulu kan datang ke sini tuh suka migrain kan kepala, otak juga masih suka semutan, suka apa. Tapi sejak itu ya perangsur jauh lebih sehat, lebih segar gitu. Kalau punya orang ketemu juga, kok kamu gak kuyuk. Semuanya lebih, walaupun jadi anak-anak tuh kalau mau saya ajak ngomong apa lebih mudah, lebih gampang dengan ajak ngomong, komunikasi sama anak gampang, sama suami juga gampang. Komunikasinya ini ya? Ya saya juga kalau sebelumnya karena dulu gak terlalu tenang atau sering kesenewenan atau saya yang selalu dibawa-bawa, jadi mudah saya jadi mudah kan, jadi ke anaknya pun juga saya mungkin tidak vibrasinya nggak enak kan, nyampe ini juga mungkin pakai emosi yang sebenarnya nggak perlu saya sampaikan kepada mereka, tapi dengan ikut di sini emosi lebih tenang, saya juga harus nyampaikan kepada mereka pun juga lebih banyak bisa lebih tenang dan bisa ke mereka tuh sayang ya, saya komunikasinya tuh jadi bukan yang gitu, pokoknya bagus. Suami, iya lebih saya bentuk sayangnya tuh lebih gitu. Teman-teman biasanya kamu segar, kok kamu awet, kok kamu nggak berubah kayak gitu. Kalau di Hanara mungkin juga memang suasananya juga belum apa-apa, juga udah masuk juga tenang, kelas konsul juga membantu, treatment juga kelas. Kalau di kelas itu kita hanya melihat yang datang ke Hanara yang baru, terus kita melihat kedatangan mereka, perkembangan yang mereka, karena mungkin saya sudah cukup lama tuh mereka bisa gabung sama kita, terus mereka bisa bantu mereka itu apa, bisa bantu energi gitu ya. Rasanya lega, rasanya lega gitu ke hati itu, rasanya aduh kok dia bisa dengan kitanya berkumpul sama komunitas itu kok begitu membantu sekali ke mereka gitu. Dan senangnya mereka tuh bisa lihat proses satu persatu orang jadi sehat itu, dan batin tuh rasanya juga puas gitu ya. Komunitas kita ya, kita bisa melihat perubahan-perubahan mereka itu benar-benar, karena kita lihat cukup lama, jadi kan kita lihat ini dulunya begini, kok bisa begini. Banyak loh yang kita lihat itu yang bikin kita bahwa di sini tuh ada sebuah wadah yang kita tuh bisa berproses sampai kita sekarang begini, sehingga saya kayak jadi betah gitu. Mereka sehat, mereka ada perubahan, ada mereka dari yang tadinya tampan
Selalu kangen saya sama Nara. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi di pesan, lihat ke mereka yang baru-baru, pokoknya kalau di Hanara tuh tidak ada yang bisa, tapi harus tekun, harus sabar. Itu yang saya ajarkan kepada mereka. Saya bilang jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan pernah merasa kok ini kayak gak ada hasilnya. Ya kan, karena mereka kan juga seperti bawang gitu ya. Seperti bawang, jadi satu persatu di kupasnya ya. Jadi kemudian sekarang mungkin di Hanara mungkin baru lihat keluarnya dulu yang di handlenya, yang kelihatan-kelihatan dulu. Tapi kan makin lama kan dilihat, makin lama dibuka lagi, dibuka lagi, dibuka lagi sampai setelah-setelah. Jadi jangan bosan, jangan terus asa. Buat Hanara ya sukses selalu, tambah oke, terus juga tentunya juga banyak yang selalu mengikuti dengan keadaan pasiennya, dengan keadaan inovasinya. Oke, berarti terus go vibrant, bye.